Perkenalkan, saya Anita Martina, mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya berusia 21 tahun, tepat pada bulan Mei lalu. Membaca novel adalah kegemaran saya sejak SMP, terutama novel-novel karya Habibur Rahman Al-Shirazi, Asma Nadia, serta Dewi Lestari. Berbekal dari kegemaran saya membaca novel, akhirnya saya pun menjadi senang menulis puisi, cerpen, bahkan novel. Alasan saya senang menulis adalah karena dengan menulis saya bisa menciptakan dunia saya sendiri sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saat ini saya aktif bergabung dalam himpunan mahasiswa geografi sebagai anggota Biro Riset dan Literasi Departemen Pendidikan. Alhamdulillah, saya diamanahi sebagai penanggung jawab kegiatan Geography Smart and Scientific yang mana merupakan suatu wadah bagi mahasiswa geografi untuk berprestasi dalam ajang program kreativitas mahasiswa serta mahasiswa berprestasi. Dalam beberapa kegiatan, saya seringkali didaulat menjadi koordinator acara. Karena pada dasarnya saya adalah seorang perencana. Kemudian, selain itu saya juga sering diundang menjadi MC. Berbicara serta merencanakan adalah passion saya. Sehingga saya melakukan keduanya dengan hati. Menjadi bagian dari keluarga besar Prodes merupakan salah satu mimpi saya yang menjadi kenyataan. Bergabung bersama orang-orang hebat yang saling menghebatkan merupakan fase terindah yang ada dalam hidup saya. Bermanfaat bagi sesama serta berkontribusi bagi alma mater adalah tujuan saya di Prodes ini.